balik lagi di channel gue. Di sini gue mau ngapain? Seperti biasa, gue mau racunin kalian lagi. Sorry kalau burung berisik, emang mereka itu berisik sekali dan itu adalah penyebab kenapa gue nggak bikin video lagi. Berisik. Anyway, di sini gue mau kasih tau ke kalian yang udah kalian tanya-tanya tentang kelanjutan gue pakai si toniknya ini nih, Green Angelica, yang udah tinggal setengah. Soalnya kan banyak kan followers gue juga yang rambutnya rontok kayak gue kemarin tuh, rambutnya rontok. Dan gue mau kasih kelanjutannya, update-nya, dan juga produk apa aja yang sebenarnya gue pakai selain pakai si toniknya ini. Tada 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 tada. Iyalah, pakai sampo-nya juga. Jadi di sini gue pakai Hair Nutrition Shampoo dari Green Angelica juga. Ini bagus banget. Gue bakal kasih tahu detail produknya. Kita mulai dari tekstur ya. Dia teksturnya tuh kayak gimana ya, kayak green gini nih. Dan wanginya tuh sama sih, ini sama ini tuh wanginya sama, enak, kayak wangi-wangi apel, teh, gimana sih, kayak enak gitu. Gue suka sih warnanya, kayak satisfying aja liatnya, kayak bagus gak sih warnanya. Jadi Hair Nutrition Shampoo dari Green Angelica ini merawat pertumbuhan rambut serta membuat rambut tampak berkilau dan sehat. Dan ya, rambut gue kalau kalian bisa lihat, bentar gue kasih tahu ya. Di sini lihat tuh, dia udah nongol-nongol gitu loh. Kalian bisa kelihatan nggak sih? Pokoknya di sini tuh kayak ada cuk-cuk-cuk gitu, nongol-nongol gitu. Soalnya setiap keramas ya kan, gue keramas pakai ini dulu nih, pakai yang ini nih. Habis keramas baru gue semprot-semprot nih pakai ini nih. Si toniknya gitu. Dan ini di ingredients-nya tuh dia tuh ada ashitaba extract, dia sama kayak yang si toniknya. Dan juga di sini tuh ada honey extract, madu. Kalian tau lah ya, kalian kalau lihat di Google, madu itu bagus buat rambut, tuh bener-bener bagus buat rambut. Dan juga aloe vera, lidah buaya juga bagus buat rambut, bikin rambut kalian tuh lebih sehat dan lebih kuat gitu loh. Rambut gue tuh kayak bagus gitu loh sekarang. Gue kayak nyesel aja kenapa baru tahu produk ini gitu loh. Oh ya guys, jangan khawatir, produknya tuh udah BPOM, makanya gue pakai. Gue tuh anaknya tuh sangat-sangat mementingkan kualitas dan kuantitas. Apa sih kuantitas? Pokoknya tuh gue selalu ngeliat kalau misalnya produknya BPOM berarti kan udah terjamin gitu kan. Makanya gue berani nih pakai produk ini dan ternyata emang amazing. Dan ini tuh satu botol ini tuh isinya 100 ml. Jadi benar-benar kayak banyak. Ini juga 100 ml. Ini sama 100 ml. Oh ya, buat kalian yang rambutnya berminyak, kalian bisa pakai pagi dan sore ya. Tapi kalau misalnya kulit kalian cenderung kering, kayak kulit kalian kering atau rambut kalian kering, ini pakainya sekali aja. Either itu pagi atau sore.